Syahrul Nizam. Terengganu terus mengasah. Litak. Hantaran. Tandukan gol! Pemain berdarah Malaysia. Satu tandukan dan berkena tiang. Oh, ambil oleh Litak, penjaring gol pertama. Antara tinggi Litak, tandukan di sana dan itu dia gol. Dan namun peluang awal ketika ini untuk Faizal Rosli dalam kawasan penalti. Bartro melakukan Litak. Jaringan dari Litak selawal menit yang pertama. Litak, kedua Litak dan juga Benjamin Ricky. Masih lagi Litak dicabar oleh Afif Ashraf. Berjaya lepas di situ tolakkan Litak. Peluang untuk Pedro Enrique dalam kawasan penalti dari Pedro. Litak. Lepas Mali 1-2 baik untuk Litak. Dan kandungan yang cukup baik dihasilkan oleh Pak Yudin. Untuk mengambil sepakan ini. Dan Litak. Kandungan dilakukan dan terus jaringan. Dekaya jaringan. Katanya ramai pemain bola. Dia katanya apa? Orang kata bulan puasa ni memang terpaksa mengawal lah. Makan tadi. Rafi merangkai pergerakan Muslim. Tandukan. Litak. Di tepi. So. Satu percubaan. Ini satu gerakan menarik. Kita dapat lihat larian yang dilakukan oleh Litak antaran ke tengah. Siapa yang berada di sana? Cuba terus cantik. Diselamatkan oleh penjaga pasukan Sabah. Satu gerakan sekarang ini. Kita dapat lihat antaran ke tengah. Peluang Litak cuba mencabar. Tandukan gol sebenarnya. Litak. Kita kira dua percubaan bahaya daripada ini. Dan peluang kepada Perak sekarang ini bagaimana? Cantik. Daripada kawalan yang dilakukan oleh Adib, tetapi sempat juga Litak menolak bola itu keluar. Satu tackle yang sangat penting. Sudah pun keluar dari kawalannya. Litak antara jauh untuk Dominic Da Silva. Berjaya melepasi perangkat offside. Peluang untuk Dominic. From around about this range last week, a five-man wall. Litak buries it. What a goal for Litak. Dalam kawasan penalti. Rana Lirit, kawalannya kurang baik dari Bruno Suzuki. Dalam kawasan permainan, Faris Ramli ke belakang membabitkan Litak. Labungan dari Litak, cantik! Litak dengan gol yang ketiga. Nah, berlangsung esok di antara Pahang dan Kedah, Selangor serta UiTM. Sementara Sabah dan Melaka. Terengganu untuk dapatkan sepakan penjuru sekali balik semula kepada Lita. Kecongan ini apakah peluang yang terlepas akhirnya. Sabah. Pertahanan Sabah sebenarnya dibuka dengan begitu mudah oleh Terengganu. Litak di sini kali ini 2-0 untuk pasukan Terengganu. Shanjar Syakmedo.